Halo guys, yap, itulah ke-20 Pokemon yang bisa kita mainkan pada masa beta test kali ini. Dan langsung aja kita lihat gimana gameplay dari Pokemon United ini ya, Pokemon MOBA 5 versus 5. Aku tadi udah nyoba satu pertandingan dan beneran game MOBA ini beda dari game MOBA-MOBA lainnya ya teman-teman. Seperti Pokemon yang bisa berevolusi, skill atau moveset ala-ala Pokemon yang bisa di-upgrade selama pertandingan, dan pokoknya semua yang berbau Pokemon ya. Dan di sini aku pakai Pokemon Pikachu. Starter Pokemon pertama yang aku miliki di game Pokemon United ini ya. Sedikit cerita, sebenarnya kita itu nggak boleh share gameplay atau apapun yang ada selama masa beta test kali ini ya teman-teman. Tapi beberapa dari kalian pasti penasaran banget gimana sih gameplay dari Pokemon MOBA terbaru ini. Karena kita ketahui fans Pokemon di Indonesia itu sangat antusias ya. Bisa dilihat dari game-game Pokemon sebelumnya seperti Pokemon Go yang sempat viral, dan Pokemon Master EX yang juga cukup populer di Indonesia. Dan pastinya Pokemon MOBA ini merupakan salah satu game Pokemon yang bakal laris juga di negara kita ini ya, negara Indonesia. Jadi dari itu aku maksain untuk share video ini, entah nanti kena copyright atau teguran, itu urusan belakangan. Yang penting kita nyobain dulu gimana gameplay dari Pokemon United ini ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian apresiasi video gua dengan cara klik subscribe dan like ya teman-teman, untuk mensupport channel ini agar terus berkembang ke depannya. Oke, mungkin loading screen-nya udah mulai selesai dan kita bakal langsung memasuki game Pokemon United 5 versus 5. Di sini aku pakai Pikachu dan mungkin ambil lane jalur atas. Kita farming monster-monster Pokemon di awal-awal ini ya, di sekitar jalur lane. Pokemon Pikachu yang aku pakai ini adalah attacker jarak jauh ya teman-teman. Jadi dia nge-attack dari jarak jauh. Dan lihat jurus-jurusnya, Electro Web, Thunder Shock. Skill-skill moveset ala-ala Pokemon banget ya. Di sini kita bisa nostalgia zaman-zaman dulu. Oke, sih bentar. Di sini gua mau fokus ngajar ini. Siapa ini? Gardevoir ya. Ya, nggak dapat first KO, tapi nggak apa-apa. Kita coba hajar slow bro-nya ya. Dan masih nggak dapat juga. Dan maaf ya kalau gameplay gua kelihatan noob. Karena gua juga baru memainkan game Pokemon United ini ya. Nah, sekedar gameplay di sini tower-towernya nggak berbentuk tower ya, tapi seperti lingkaran-lingkaran ini. Jadi kita nanti ngumpulin Pokeball dari setiap monster minion yang kita kalahkan di setiap map. Nah, dari situ kita bakal mendapatkan tuh Pokemon Master. Di sini gua dapat 3 biji dan nanti kita baru bisa nyerang base atau tower dari mereka. Gimana menurut kalian sistem tower di game Pokemon MOBA ini? Berbeda kan dengan game MOBA-MOBA lainnya? Untuk evolusi mungkin Pikachu ini nggak ada evolusinya teman-teman. Lain lagi kalau kalian pilih Pokemon seperti Charizard, Venusaur, ataupun Blastoise. Di awal battle mungkin kalian bakal pakai starter Bulbasaur ya. Lalu seiring berjalannya level kalian naik, maka Pokemon kalian juga akan berevolusi menjadi Ivysaur lalu ke Venusaur. Jadi seperti itu gameplaynya ya teman-teman. Di sini aku udah ngumpulin 24 Pokeball dan sekarang kita hajar towernya. Dan tersisa 9 per 80 healthnya. Nanti kalau udah 9 Pokeball lagi yang kita hajarkan ke tower itu, maka towernya akan hancur ya teman-teman. Dan nanti di akhir 10 menit pertandingan bakal dikalkulasi berapa poin yang kita dapatkan dan lawan kita dapatkan untuk menentukan siapa pemenang dalam battlenya. Gimana, cukup seru kan? Slow bro-nya, skill-skillnya keren banget guys, gua suka banget game-game Pokemon.
Nah sekarat dia guys, kita kejar ya. Ya cepet banget larinya, gak kesempet kejar. Gak apa-apa kita skip dia, tapi yang slow bro-nya, oh dia kembali. Sial, dia habis ngisi health ya. Jadi setiap kita masuk ke base tower kita, kita bakal mengisi sedikit health. Dan ada juga berry-berry di setiap pertandingan yang bisa kita ambil ya untuk mengisi health. BTW untuk durasi pertandingannya cukup 10 menit aja ya, nggak lebih teman-teman. Nggak seperti game MOBA lainnya, kalau gamenya udah panas bisa sampai 20 atau 30 menitan dalam satu match. Itu sangat lama banget dan mungkin bakal bikin kalian cepet bosen ya. Ya elah, keseriusan ngomong, nggak fokus sama pertandingannya malah kebunuh sama minion ya guys. Sorry banget kalau aku kelihatan noob di sini. Yang penting kita happy-happy aja mencoba Pokemon pada masa beta ini ya. Dan gua harap Pokemon ini cepat rilis di negara kita Indonesia. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya. Jadi kalian nggak harus bertanding sampai ke 30 menit pertandingan untuk sekali match ya. Sini cukup 10 menit. Setelah waktunya cooldown berakhir, bakal dikalkulasi poin-poinnya. Itulah yang menentukan kemenangan dari setiap tim. Wah, nice! Aku dapat double kill streak di sini, teman-teman. Dan skill dari Pikachu aku udah ke-upgrade menjadi Thunder dan Thunderbolt. Wow, keren! Karena kita attacker, pasti damage-nya sakit banget ya Pikachu ini. Ikonik Pokemon. Sini aku mau mencoba ngajar tower-nya karena Pokeball yang aku miliki udah cukup lumayan, 39 ini. Cuma agak keganggu karena kalau waktu kita ngajar kayak gini, kalau kita keganggu maka bakal kereset ya teman-teman. Jadi pastikan nggak ada lawan di sekitar kalian waktu menghajar towernya. Dan seperti game MOBA lain, jangan lupa untuk fokus leveling dan farming ya. Nah ini level berapa nyoba nyerang aku. Kita hajar balik dia ya. Hah sial, lepas kan. Saatnya kita pukul towernya karena tadi yang ngejaga udah pulang. Yap, nice. Tinggal sedikit lagi. Dan mungkin ini nanti nggak sampai ke tower akhirnya karena durasi waktunya udah tinggal 3 menit 40 detikan. Kalau kalian berhasil menghancurkan base utama sebelum waktunya berakhir, mungkin pertandingannya akan berakhir lebih cepat ya. Jadi durasi 10 menit itu adalah maksimal waktu pertandingan dalam satu match. Wah, kena stun. Ya, kita hajar. Wow, ultimate-nya keren banget ya. Wah, Pikachu-nya berselimut listrik ini. Keren, keren. Nah, jadi sebelum waktu pertandingannya berakhir juga, gimana menurut kalian? Apakah game ini worth it untuk dimainkan? Apakah kalian suka sama gameplaynya? Kalau kalian fans dari Pokemon pastinya suka ya. Kalau kalian ingin mencoba gameplay dari Pokemon ini sekarang juga, kalian bisa download gamenya di link yang ada di deskripsi aku. Kalau kalian menunggu game ini rilis secara global di Indonesia, ya kalian bisa tunggu aja ya. Tapi entah kapan, belum ada kabar pasti. Dan untuk kabar masa beta test di Kanada ini aku juga belum tahu pasti ya teman-teman. Yang pasti untuk server kali ini agak berat dan menurut aku nggak stabil ya, masih nge-lag. Kalau kalian suka sama game ini, yuk sekarang kita berteman dengan cara klik subscribe ya teman-teman, agar selalu mensupport dan update video-video terbaru dari aku ke depannya.
Nah, sekarang udah sampai ke 20 detik terakhir pertandingannya ya. Dan menurutku sih timku bakal menang karena bisa dilihat dari tower mereka yang udah hampir habis. Oke, 5 detik cooldown. Dan ini dia kalkulasinya. 571 versus 400. Ya, timku menang, guys. Victory. Victory. Yap, mungkin segitu dulu ya video gameplay Pokemon United kali ini. Semoga kalian menikmati video gameplaynya. See you in the next video.